Polres Metro Jakarta Pusat dan Kodim 0501 Jakarta Pusat kembali menggelar acara pemberian sembako dalam rangka TNI Polri Peduli 2018 di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Karetengsik Tanah Abang Jakarta Pusat. Pemberian sembako dibagikan secara simbolis oleh Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono dan Danramil 05 Tanah Abang Mayor Bayu Wibowo bersama Ibu Bayangkari dan Ibu Persit kepada masyarakat di RPTRA Karetengsik Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono mengatakan kegiatan ini untuk mendekatkan diri antara TNI dan Polri kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau bekerja sama untuk menjaga keamanan di wilayah khususnya di Karetengsin. Ya, kegiatan hari ini kegiatan pembagian sembako TNI peduli masyarakat. Ini adalah kegiatan kelima yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kemayoran, di Senin, dan ini yang kelima. Rencananya nanti akan dibagi 10 kali di wilayah kecamatan-kecamatan di wilayah Polres Jakarta Pusat. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendekatkan diri TNI dan Polri pada masyarakat, sehingga harapannya masyarakat mau bekerja sama-sama untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Selain kegiatan bakti sosial, TNI dan Polri juga menyediakan pelayanan SIM dan SNK keliling untuk mempermudah masyarakat sekitar mengurus surat pajak. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.